Demi menjaga keamanan dan ketertiban jelang malam takbiran, Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Budi Herdi Susianto pimpin apel gelar pasukan malam takbiran Ops Ketupat 2019. Sebanyak 700 personil gabungan dari TNI, Polri, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP Pemerintah Kota Jakarta Utara akan terlibat dalam mengamankan malam takbiran di sejumlah titik yang dinilai rawan terjadinya tindak kejahatan dan kriminal di wilayah Jakarta Utara. Dalam sambutannya, Kapolres mengatakan bahwa polisi sudah menghimbau agar masyarakat sebisa mungkin untuk tidak turun ke jalan untuk merayakan malam terakhir di bulan Ramadan 2019 ini. Pasalnya kerawanan-kerawanan lebih mungkin terjadi saat dilakukan takbiran keliling jika dibandingkan dengan takbiran di masjid-masjid. Para personil gabungan juga dihimbau oleh Kapolres untuk melakukan pelayanan dan pengamanan terhadap warga yang akan melaksanakan takbiran. Dan sejauh ini pihak kepolisian juga sudah berkomunikasi dengan tokoh-tokoh agama yang ada di wilayah Jakarta Utara tentang adanya kepastian perayaan malam takbiran keliling. Jadi pada sore hari ini kita melaksanakan apel gabungan dalam rangka pengamanan malam takbiran dan sholat id pada 1 Syawal 1440 Hijriah. Di mana pada apel ini kita datangkan seluruh personil yang akan melaksanakan tugas pengamanan tersebut. Kurang lebih jumlahnya 700 personil gabungan, baik dari TNI, dari Polri, tadi Satpol PP maupun Dinas Perhubungan. Nanti tugas dari petugas-petugas ini adalah melakukan pelayanan dan pengamanan terhadap warga yang akan melaksanakan takbiran. Memang kita harapkan dan sudah kita himbau untuk pelaksanaan takbir diharapkan tidak turun ke jalan-jalan. Namun ya sekali lagi ini hanya sifatnya himbauan. Mudah-mudahan masyarakat berkenan dan mau untuk mematuhi himbauan. Karena kita lihat kerawanan pada saat takbir keliling tentunya lebih besar daripada kerawanan pada saat takbir yang di tempat ibadah. Itu alasan kita. Tapi apapun nanti yang terjadi, ya kita tetap melayani dan mengamankan kegiatan masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV. Salam Tribrata.